Sebelum viral ketahuan main game saat rapat paripurna, Cinta Mega pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur tahun 2018 hingga 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyelisik penyertaan modal daerah atau PMD dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Sarana Jaya, pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Tak hanya itu, penyidik Komisi Anti Korupsi juga mendalami dugaan uang yang mengalir kepada para pihak terkait perkara ini melalui pemeriksaan Cinta Mega. Adapun kasus Pulau Gebang ini merupakan pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah di wilayah Munjul, Jakarta Timur, yang ditangani KPK. Pengadaan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Perkara tersebut sudah disidangkan. Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, viral dirinya diduga bermain game slot online saat rapat paripurna bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Kamis, tanggal 20 Juli tahun 2023.